sejahtera dan salam sehat buat saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan ayat harian bagi kita hari ini, Kamis 12 November 2020. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang menjadi terang dan pelita bagi perjalanan kehidupan kami. Supaya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa menyertai kami sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal pertama ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Rekonstruksi artinya menata kembali, membangun kembali, karena yang lama sudah tidak efektif untuk dipakai atau sudah buruk. Tentu untuk merekonstruksi sesuatu, kita ambil contoh sebuah rumah, ada hal-hal yang harus dirombak, ada hal-hal yang harus diruntuhkan supaya pembangunan ulang bisa dilaksanakan dengan baik. Kehidupan bangsa Israel pada masa Nabi Yeremia, Tuhan ingin merekonstruksi kembali bangsa itu supaya bangsa itu kembali ke hakikatnya sebagai umat pilihan Tuhan. Oleh karena itulah, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kebobrokan pada masa itu, Tuhan memanggil, memilih, mengutus, dan mengangkat Nabi Yeremia untuk menyuarakan rekonstruksi yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan umat-Nya. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, mengingat banyak tantangan yang Nabi Yeremia harus hadapi. Bahkan dia sempat beralasan ketika Tuhan memanggilnya, dia berkata, aku masih muda, kurang cakap untuk berbicara. Mengingat juga tantangan yang datang dari luar, umat Israel, dengan banyaknya kebobrokan, ketidakpercayaan, penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan Yeremia pernah menghadapi yang disebut dengan fitnah dari seorang nabi, yaitu Nabi Hanaya, dan juga Imam Pasur. Ia pernah ditangkap dan dipenjarakan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan harus memberitakan kebenaran firman-Nya ke tengah-tengah bangsanya. Itulah sebabnya Yeremia dipanggil oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan akan mencabut, meruntuhkan, membinasakan,
merobohkan. Bangsa Israel harus menghadapi pembuangan. Bangsa Israel harus merekonstruksi ulang jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tentu situasi ini adalah situasi yang penuh dengan beban dan tantangan. Bukan hanya kepada Yeremia, tetapi juga kepada bangsa yang Yeremia harus hadapi, yaitu Israel. Namun, sering sekali dan selalu firman Tuhan tidak hanya berisikan penghukuman atau ancaman atau penghancuran. Selanjutnya firman Tuhan hari ini berkata, Yeremia juga dipanggil untuk membangun dan menanam. Itu artinya bahwa penghukuman dari Tuhan tidak bisa lepas juga dari apa yang dikatakan dengan anugerah keselamatan. Rencana Tuhan, kasih Tuhan kepada umatnya Israel ditunjukkan dengan cara Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya dengan menghajar anak kesayangannya, umatnya Israel. Tantangan, beban yang harus Yeremia hadapi dan juga yang akan bangsa itu hadapi menjadi berkat. Beban menjadi berkat. Di balik beban ada berkat. Itulah tujuan rekonstruksi yang Allah ingin lakukan di tengah-tengah bangsanya, dan Allah ingin menyatakannya melalui nabinya Yeremia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari banyak hal-hal yang perlu kita rekonstruksi ulang. Banyak hal-hal yang perlu kita ubah mindset kita, terlebih dalam kehidupan kita saat ini yang penuh dengan beban dan tantangan, mengajak kita untuk berpikir ulang. Dan bukan hanya mengubah pola pikir, tapi juga kita perlu semakin mengasah iman. Dengan mengandalkan Tuhan saja, maka beban bisa menjadi berkat. Demikian juga kehidupan ini kita hadapi, tantangan demi tantangan yang bisa saja kita hadapi, kegagalan-kegagalan yang bisa saja kita hadapi. Mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka itu semua akan berubah menjadi berkat. Di balik hujan badai, tersembunyi pelangi yang menanti kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau kembali bergantung kepada Tuhan. Marilah hari ini, jika ada yang perlu kita rekonstruksi, biarlah Tuhan yang kita andalkan, supaya kuasa Tuhan mengubah kehidupan kita yang mungkin saja tergadang perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita terkadang menyakitkan. Tetapi di balik itu semua, berkat dari Tuhan menanti kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjalani aktivitas kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, tuntunlah kami. Bimbinglah kami di jalan kami. Terkadang banyak hal yang tidak kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Atau terkadang kami bisa saja tersesat menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup kami. Tantangan, beban, Tuhan,
kami senantiasa menatap kepadamu. Oleh karena itu, ingatkan kami senantiasa, supaya hidup kami senantiasa berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan saja. Dan dalam perjalanan kehidupan kami, baik duka maupun sukacita, kami melihat berkat Tuhan, perlindungan, pertolongan, dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami setiap saat. Hanya mengandalkan Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.